Apa tak ada tu ya? Jamak mudakar tak asal.
jama komunikasinya tak aja ada tak ada nah ini dia ada di wawi wanuni firrohi wa au ya'i wanuni binaswi wajadri salimun di tajri ini wa'aksi misli ada di baik, kita tengok dulu takrif dia apa takrif jamak mengangkat salim, yang mana alamat rupuk dia adalah adalah waw. Pertama sekali jamak mengangkat salim iaitu isim, mak daripada isim ataupun ada semua dari dalla ala ataupun jadi itu ala aksara minasaini iaitu isim yang menunjukkan atas lebih daripada daripada dua, sebut jamak lebih lebih daripada dua, yang ini pada pada istilah, pada istilah bila sebut jamak lebih daripada lebih daripada dua, nanti ada jamak pada lughah. Sebab tu ulama berbahaskan dua orang bersembahyang, imam dan juga makmum, dipanggil jamaah ke tak panggil jamaah? Ha? Panggil jamaah ke tak? Semayang jamaah ke tak? Kalau panggil semayang jamaah, bukankah jamaah itu madalah ala aksara minasnai? Ibu dua orang, tak ada yang ketiga. Ha? Kat sini jamaah dengan mana? Ma'afal falwahi pada dua. Apa yang lebih dari satu dipanggil jamak. Ini dinamakan juga pada dinamakan juga jamak. Pada syarat dia jamak walaupun dua orang. Tapi pada istilah mesti madanda ala aksara minasna ini. Lebih daripada daripada dua. Bi ziyadati wawi wa nuni dengan pertambahan waw dan nun pada ketika rukuk. Fi rukuki ay fi hadati rukuki. Saya mahu sebut macam ni. Muslimun wa muslimun wa muslimun. Tak mahu sebutnya ni panjang, ringkaskan jadi muslimun muslimun. Mana alamat rukuk dia? Alamat rukuk dia waw. Alamat rukuk dia, alamat rukuk dia waw. Baik, nun yang boleh nun ni ganti ni waktu ni tanwi ganti daripada tanwin pada isim mufrad. Isim mufrad kan ada muslimun, muslimun, muslimun. Kan kita dah sebut dulu, satu ni satu tanwin punya, satu yang asal kalimat tu punya. Jadi bila tukar jadi muslimun lah, sekarang ni ada satu je. Tak ada lah. Yang tadi ni tak dapat. Nur ni ganti satu. Dia faham muslimun. Ini juga tak ada itu. Kita sebut pasal pasal doa. Baik, ni pada ketika rokok, rokok dengan rokok dengan waw, rokok dengan waw. Pada ketika nasab, pada ketika jar, nasab dengan apa ni, nasab dan jar dengan dia. Jadi mus muslimin. Sebab kita nak sini ya, yang ni nanti pada bab nasab dan juga jar. Au bi ziyadati ya'in wa nunin, yang ni madada ada aksara min asnain dengan pertambahan waw dan juga nun pada ketika rafa, atau pertambahan ya dan juga nun pada ketika nasab dan juga jar. Ketika jar ra'aitu muslimina, marartu bi muslimina, alamat rafa dia adalah ya. Nun ni wadud ni tanwin, ganti daripada ganti daripada tanwin. Habis selesai sebahagian dia punya tarif. Lagi isim ni salihun li tajrid.
salihun litajrid, yani an hadhi ziyadah. Boleh untuk kita tajrid ni kosongkan daripada pertambahan. Dan dia kata pertambahan waw dan juga nun, ataupun pertambahan ya dan juga nun. Yang kita tambah ni boleh kita nak buang balik. Itu maksud salihun litajrid. Soalan menanyakan boleh untuk kita kosongkan tambahan tadi tu. Tambahan yang kita buat tadi, kita boleh kosongkan balik dan kita jadikan macam ni. Wa'afi mislihi alaihi. Kita boleh tajrikkan dia, kosongkan dia dan atas seumpama dia ke atasnya. Tadi jadi muslim, wa muslim, wa muslim. Lepas tu kita tukar, kita jadikan muslimun. Jadi yang muslimun ni, kita boleh kosongkan dia balik dan kita atafkan seumpama ke atas. Yang ini muslim ke atas muslim, yang sama ke atas yang sama dengan dia. Payah sangat tu semua. Jadi muslim kena jadikan macam ni. Ini faham dia punya takrif dia. Ini nampak kan? Kadang yang tak jelas. Kadang yang tak jelas. Tak jelas lagi tau. Ha? Solehun di tajrid. Soleh maknanya boleh. Kita hadal lah ya slow. Mana tak, kita kata tak boleh lah. Ayat yang paling dekat lah yang boleh nak terjemah. Soleh di tajrid. Sebab sekarang ni dia kata isim apa ni jamak mudzakkar salim, iaitu isim yang menunjukkan atas lebih daripada dua. Lebih daripada dua dengan pertambahan. Ada tambahan. Apa tambahannya ni? Waw dengan waw dengan nun. Ketika rafa dan pertambahan ya dengan nun, ketika ja dengan nasab. Baik. Isim ni juga ziyadah yang kita tambah tadi. Yang kita tambah waw nun tadi kan. Ziyadah waw nun tadi dengan ya nun tadi. Salihun li tajrid. Boleh untuk kita kosongkan semula dan buat macam biasa. Saya faham tak? Maksud salihun li tajrid, boleh kita nak kosongkan semula pertambahan yang kita tambah tadi dan kita buat macam biasa. Wa'at fi'ismihi alaih. Kita atafkan yang seumpama atas seumpama. Kan muslim dengan muslim, yang nombor dua sama orang satu kan. Ini yang seumpama kita atafkan ke atas yang sama dengan tadi. Itu maksud dia. Maksudnya kita boleh potong balik, kita buat macam macam ni. Tapi orang Arab kita buat macam ni. Jadi panjang. Sebab nama dah sama, dia akan satukan. Dia akan buat macam ni. Tambah buah dengan tu. Dah faham dah. Maknanya jamak. Lebih daripada daripada dua. Begitu juga muslimah yang pada ketika jab dan kepada ketika nasab. Tambahan yang kita tambah tadi, hasil daripada muslim, muslim, muslim dari kita jadikan muslimin. Ya yang ditambah boleh kita buang balik, kita buat macam biasa balik. Itu maksud soleh li tajrid wa'ad fi mislihi alaih. Dan atas umpamanya, umpama yang pertama tu ke atas yang pertama tu pakai istilah maktum-maktum alaih. Ini jamak, jamak mudzakkar salim. Kita tak ada nak berzakat salim. Dan kita sebut tadi muslimun lah. Nun ni apa ya? Ni wadun. Ini tanwin. Nun ni ganti daripada tanwin yang ada pada isim, yang pada ada isim. Asal isim pula kan? Muslimun kan. Dhammah yang satu ni tanwin kan. Asalnya nun, nun mati kan. Tanwin tu nun sakinatun. Ya, dan mau apa lagi nak buat. Tapi waktu kali tu fakta pada ketika fat kita azabkan nun, kita memadar dengan pengulangan syaklah. Dia datang dengan satu lagi. Satu ni, ini tanwin. Okay. Ini tanwin. Yang satu lagi memang pada kalimah tu lah muslim. Baik. Bila jamak jadi muslimuna. Muslimuna ada dua ke ada satu coklat? Ada satu ke kan? Mana nun dia? Nun ni lah ni. Ganti daripada yang ada pada isim mufrad. Tu dia kata nun yang ni iwadun ganti daripada tanwin pada isim mufrad. Iwadun anit tanwin bil isim mufrad. Ada
mesin drop. Dia tak jahat. Dan hukum dia sama dengan, hukum dia sama dengan tanwi. Ada pada ketika dia sama, dia ada tasyabuk dengan tanwi. Tanwi bila diidhafatkan, apa ni, tanwi bila diidhafatkan maka akan dihazaf. Saya Ratul Zahidul. Satu kalimat, satu kalimat kan. Ada tanwin, ada tanya, ada tanwin. Pertama ni, fokus yang pertama. Bila kita nak idhafat kan, kita nak cantumkan dua kalimat ni jadi satu, kita akan dekat macam mana? Saya, saya Ratul kan, saya Ratul. Sayyaratu Zaidin kan, tanwin akan di azab. Benda yang sama berlaku pada jamak. Nun tadi ganti tanwin, jadi dia sama dengan hukum tanwin. Ketika mana di diidhafakan, dia akan di azab. Macam dah sebut itu doa Allah maghfir lana wa liwa minina. Wa liwa bidina. Asalnya wa wa bidina sama dengan na. Kan? Sama dengan na. Apa kan? Wa bidina sama dengan na. Kalau sama ni wa bidina na lah. Tapi tak sebab idhafat, nun ni ganti tanwin, buang. Ini lah wa-li-li na' na' ni na'adhamnya. Bukan na' tanwin. Dia dihazarkan sebab apa? Sebab dia idhafatkan. Kita nak bagi contoh juga, kata ja'a mudarrisul arabiyyah. Ja'a mudarrisul al-arabiyyah. Mudarrisul, asalnya mudarrisuna, tapi dia idhafatkan kepada Arabiyyah. Tanwin ni, nun yang ganti tanwin ni dibuat. Jadi jalan mudah Rasul Arabiyah. Dia faham? Jadi hukum nun ni, nun yang ganti tanwin yang ada pada jamak mudzakkar salim, hukum dia sama dengan tanwin pada ketika, pada keadaan dia dihazafkan ketika idhafah. Tapi dia ada beza sikit. Beza pada apa? Bezanya nun yang ganti tanwin tu, dia tak sama dengan tanwin pada isim mufrad. Yang mana tanwin pada isim mufrad ketika mana datang alif lam, tanwin masih ada. Sayyaratu kalau ada alif lam dia apa? As-sayyaratu. Tanwin dah tak? Tanwin dah hilang sebab datang alif lam. Tapi pada jamak boleh berkumpul al-muslimuna. Ra'aitul muslimina. Ra'aitu al muslimina. Ini ada nun yang fitrin, ada alifan. Boleh diteruskan. Kat sini dia tak sama. Ada tempat dia tasyabuk, ada tempat dia ikhtilaf. Pada ketika dibuang sama, tapi pada ketika ada alifan tu tak sama. Tanwin pada isim mufrad ada hilang, dia akan hilang, akan dihazab. Tapi nun yang akan ditanwin pada jamak mudzakkar salim itu kalau ada hilang, dia tak dibuang. Dia faham? Ada soalan? Saya ni benda risau. Tak buat al-Arabiyyah disebabkan diidhafatkan buang. Jadi jangan kita risul Arabiyyah itu maksudnya yang mu'ah. Ha? Kita risul ahli jamu'ah. Maksudnya telah datang guru-guru bahasa Arab. Kalau seorang
kena buang-buang ya. Janganlah menjadi sul arodi, jadi seorang saja ramai. Tapi bila ramai, janganlah menjadi sul. Tapi kita baca tak nak disambung kan? Menjadi sul arodi. Baca tu dikuat, tambah. Ini yang dia, jelas. Jelas-jelas. Habis. Tidak-tidak nak dipindah ke semak lupa besar. Okey, tak ada bawah. Okey. Okey, al-asma' al-khamsah. Al-asma' al-khamsah ataupun al-asma' al-siddah. Nah, setengah kita sebut al-asma' al-siddah dengan pertambahan hadir muka. Dengan pertambahan hadir muka. Baik. Jadi al-asma' al-khamsah ini termasuk dalam isim mufrad. Al-asma' al-khamsah dia termasuk di dalam isim mufrad. Cuma bila ulama tatabbu' kalam Arab, dia tengok kalam Arab ada 5 isim mufrad yang tak rafak dengan dhamma. Tapi dia rafak dengan waw. Hanya 5 ni. Sebab tu bila ditakrif dengan isim mufrad dengan takrif bil 'addi kira. Nah, tadi kamu dah al-asma' al-khamsah Abu ka aku ka kamu ka aku ka dumani. Satu ialah isim apa ni asmaul khamsah. Maknanya dia termak dia dicari sebagai isim mufrad tapi dia tak dilompok dengan dhamma. Dia tak sama dengan isim mufrad biasa. Sebab tu dalam takrif isim mufrad ma laisa musannan wala majmu'an wala muhaqqaq bihi ma wala min asmaul khamsah. Jadi asmaul khamsah di apa ni tidak dikategorikan dalam isim isim mufrad. Yang mana dirompokkan dengan nama. Jadi ada asma al-khamsah ada 5. Abu ka, aku ka, amu ka, kita pun amu ki, amu ka, amu ki, aku ka, ulu, ma, ulu nahi. Di dalam 5 contoh semua ni sebenarnya dia nak ceritakan syarat-syarat asma' al-khamsah. Sebab al-asma' al-khamsah ni nak diropokkan dengan beralamatkan waw, dia ada syarat. Okay. Syarat yang pertama anda tu'arabu la tu'arabu al-asma' al-khamsah inda. Jadi kalau yang pertama yang kedua mukhlasan yang kedua yang kedua yang ketiga antakuna mudhabatan dan yang keempat antakuna antakuna mudhabatan bayi yang ini mengatakan baik empat-empat ini suruh alamat syarat yang pertama mestilah isim lima ni antaku dan mufradatan. Isim lima ni ada orang yang dia dalam ni kembali kepada asma' al-khamsah. Mestilah isim-isim lima ni isim mufrad. Itu syarat yang pertama. Sebab tu kalau kita tengok contoh yang dia bagi semua isim mufrad.
syarat dia kumpul boleh bagi, tapi dalam bentuk isyarat lah. Syarat-syarat dia. Yang pertama, isim-isim lima ni mestilah isim mufrad. Kalau dia musanna ataupun jamak, maka tidak dirofokkan dengan waw. Kalau dia musanna, rofok dengan alif, jadi isim musanna. Kalau dia jamak, rofok dengan waw. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, antakuna mukabbaratan. Apa maksud antakuna mukabbaratan? Isim-isim lima tu sebab isim mukabbarah. Maksudnya bukan isim yang musabbarah. Di sana ada isim tasghir. Maksudnya mudah mencakap mukabbarah ni bentuk yang biasa. Berarti kalau mengaji bunyi sorof ada disebut isim tasghir. Isim tasghir atau wazan tu'ain. Atau wazan tu'ain. Contohnya lelaki rajul. Lelaki. Tapi orang tu lelaki tapi dia kecil. Jadi kita nak kata dia lelaki yang kecil, kita tasghirkan. Jadi kita rujai. Jadi rujai tu. Rujai Yun. Maksudnya lelaki yang kecil. Ar Umbai. Ayah yang kecil. Dia kecil, muda kan, dapat anak. Dia kata panggil Umbai. Rujai tu Umair. Sesuai juga Umairun. Ya Abah Umair. Mafak dan Umair. Kalau ada Nabi sahabat apa? Sahabat Nabi kecil. Ya Abah Umair. Tidaklah tafsir daripada umur. Umur Umair. Itu Nabi SAW ada isyarat kenapa Nabi bagi dia dengan nama Ya Abah Umair. Kuniah dia Abah Umair. Dia adik kepada Anas. Tidak adik kepada Anas bin Malik. Yang mana dia ni mati kecil tak. Dia hidup dia tak lama. Itu adalah isyarat Nabi namakan dia Abu Umair. Umur yang kecil. Itu yang kedua. Dia ada tiga sirah. Wa'ain, wa'ain, hikun ke? Tak ingat lagi dua tu. Tak apa nak ingat. Tak apa nak pasti. Ingat lupa. Saya nak tengok balik. Ada tiga sirah untuk apa ni, isim tasghir. Antaranya Abu Hurairah. Hurairah tu isim tasghir. Lepas tu bapa pada anak kecil. Hurairah. Hirrah asal. Jadi Hurairah. Ailah Hu'ailun. Baik. Syarat yang ketiga, antakuna mudhafatan. Isim lima tu mestilah mudhaf. Syarat tengok, contoh yang dia bagi semua mudhaf. Abu mudhaf, kan mudhaf ilai. Aku mudhaf, kan mudhaf ilai. Kamu mudhaf, kan mudhaf ilai. Ku mudhaf, kan mudhaf ilai. Ku mudhaf, mari mudhaf ilai. Semua syarat yang dia bagi ada. Semua contoh yang dia bagi ada syarat ni. Antakuna mudhafatan. Dan yang keempat, antakuna idhafatuhu. Mestilah idhafat isim lima tersebut selain kepada yang mukatabin. Maknanya mestilah diidhafatkan kepada isim zahir. Ni isim zahir. Ni isim zahir. Ni isim zahir. Ni isim zahir. Isim apa ni isim zahir lah. Isim zahir maknanya bukan kepada yang mukatabin. Selain kepada yang mukatabin. Kalau diidhafatkan kepada yang mukatabin, jadi abi. Jadi abi dalam semua keadaan. Maka waktu ni i'rab dah jalan. Jadi ja'a abi. Mana i'rab? Ha. Abi dia apa? Dia apa abi? Ha? Abi dia apa? Asma'ul khamsah. Abi jadi faknya lagi ja'a. Baik. Faknya mampu. Kan? Ya. Lepas tu alamat rupak dah. Eh. Oh, ada lah. Alamat rupak dah apa? Fadi. Dhamma mufaddalah. Dhamma tu
santun. Dia kau sudah makan, dia salam kasih kepada sahabat. Dan ada tiga mawanek ta'adzum, siqah dengan harakatul munasabah. Pertama satu lagi harakatul hikayat. Jadi harakatul munasabah pada isim-isim yang diidhofatkan kepada yang mutakallim. Ini waktu ini dia tak jadi yang tak cukup syarat. Dia diidhofatkan kepada dia, maka tak cukup syarat. Dia tak cukup syarat, maka dia masuk balik dalam isim kuras. Dia masuk balik dalam isim kuras. Baik. Empat syarat. Ada beberapa syarat tambahan bagi kalimat ku dan juga kalimat du. Ini syarat tambahan bagi kalimat ku. Ada ku nak kalimat ku qaliyatan minan min. Syarat yang kelima ni syarat yang khas bagi kalimah ku. Syarat khas bagi kalimah ku. Ini syarat khusus bagi kalimah ku. Yang mana syarat dia mestilah kalimah ku ni tidak ada huruf min. Mestilah kalimah ku ni tidak ada huruf, tidak ada huruf min. Sebab terkadang tidak guna kalimah ku, tapi masuk sama, contoh kamu. Hada kamuka ra'aitu famaka nazartu ila famika. Mana kau ni? Nazartu ila famika. Famata. Hada famuka. Ra'aitu famaka. Nazartu ila famika. Jadi disebabkan ada mim, jadi yang tidak i'rab dengan i'rab asmaul husna. Semua i'rab dengan dhamma. Ini jadi khobar. Makhluk. Alamat rafah dan dhamma zahirah. Yang ini jadi makhluk nubi. Alamat nasab fathah. Ini jadi majrur dengan ilam. Alamat jar dia kasrah. Sebab ada mim. Dia syarat dia mesti datang dengan kalimah ku. Barulah dia i'rabkan asma'ul husna. I'rab asma'ul husna iaitu rafah dengan waw, nasab dengan alif, wakaf dengan wakaf dengan ilam. Syarat yang ke-6 dan yang ke-7 ini khas bagi kalimah ku. Kalimah ku bermakna sahih. Dan yang ke-7 yang ke-6 kalimah ku mudafatan ila ismin, ismin jinsin atau ismin sombra. Ini syaratan yang khasan di kalimah khusus. Dua syarat ini syarat yang khusus bagi kalimah zu. Yang pertama mestilah kalimah zu dengan makna sahib. Kalimah zu dengan makna sahib. Zu mali ay sahibu mali. Dan yang kedua kalimah zu diidhofatkan kepada isim jins. Dan akan mengangkat kalau jauh. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain abi. Wa ammal wawu فتكون علامة للرفع في موضعين في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحمك وأخوك وذو مال. وأقول أي الشارح رحمه الله تكون الواو علامة على رفع الكلمة في موضعين، الأول جمع المذكر السالم والموضع الثاني الأسماء الخمسة.
Wa amma jam'ul mudzakkari salimu fahuwa ismun. Fahuwa ismun ataupun ma dalla. Fahuwa ismun dalla ala aksara min asnaini bi ziyadatin fi akhirih. Dengan pertambahan pada akhirnya. Semuanya zahirkan maksud pertambahan ni tambah apa? Tambah alif, tambah waw dengan nun pada ketika rafa' dan tambah ya dengan nun pada ketika nasab dan juga jar. Salihun lit tajrid an hadhihi ziyadah. Elok, boleh untuk kita menghilangkan ataupun mengkosongkan, cabut semula pertambahan ini. Wa'at bi mislihi alaihi dan ataf seumpamanya atasnya. Contoh, farihal mukhallafun lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minun walau karihal mujrimun in yakum minkum 20 sabirun wa akharuna i'tarafu bi dhunubihim fa kullun min al-mukhallafun wal-rasikhun wal-mujrimun was-sabirun wa akharun semua tu jam' mudzakkar salim semua tu jam' mudzakkar salim dalun ada aksara min asnain menunjuk atau lebih daripada dua wa fihi ziyadatun fi akhirih wa hiya al-wawu wan-nun wa huwa salihun lit-tajrid min hadhihi ziyadah ala tara annaka taqulu mukhallafun rasikhun mu'minun mujrimun sabirun wa akharu wa qulu lafzi min alfaz al-jumu' al-waqi'ati fi hadhihi al-ayat semuanya marfu'un alamat rafa' dia wa alamat rafihi al-wawu niyabatan 'anil dhamma wa hadhihi an-nun allati ba'da al-waw nun yang selepas waw ni iwadun anit tanwin ganti daripada tanwin fi qawlika mukhallafun wa akhawatihi wa huwa ismul mufrad فهي هذه الألفاظ المحصورة التي عدها المؤلف. Adapun isim-isim yang lima, maka iaitu lafaz-lafaz yang telah dihitungkan, yang lafaz-lafaz yang yang tersakat, yang telah menghitung akannya oleh mu'alif. Inilah lima yang mana mu'alif itu hanya asmaul al-asmaul khamsah. Dan ini merupakan salah satu lughah daripada asmaul khamsah. Nanti naik kitab-kitab yang besar nanti kita akan tengok ada lughah lain bagi asmaul khamsah. Nanti ada lughah yang semua pakai semua dengan alif. Semua dengan rafa' dengan alif, nasab dengan alif, wafat pun dengan alif. Inna abaka wa aba abaka. Inna abaka wa aba abaka. Contohnya wa aba abika. Nanti inna abaka wa aba abaka semua dengan alif. Wahia abuka wa akuka wa hamuka wa fuka wa dungani wahia turfa'u bil waw niyabatan 'anil dhamma taqulu hadara abuka wa akuka wa hamuka wa nataqa fuka wa dungani wa kadha taqulu hadha abuka wa taqulu abuka rajulun salihun wa qala Allahu ta'ala wa abuna shaykhun kabir wa min haythu amarahum abuhum wa innahu ladu 'ilmin inni ana akhuka fa kullu ismin minha fi hadhihi al-amsilah marfu. Semua isim daripada contoh-contoh yang diberikan ni semuanya marfu dan alamat rafa'nya adalah al-wawu niyabatan 'anil dhammah ganti daripada dhammah sebab dhammah adalah alamat asliyah adapun yang baki alamat far'iyah wa ma ba'daha min ad-dhamir aw lafzi malin aw lafzi 'ilmin mudafun ilayh. Adapun apa yang selepas lafaz-lafaz ni abu na selepas abu hum selepas abu la dhamir hum la tu ilmin lepas tu ada dhamir ada isim zahir ilmin semua tu dikata wa ma ba'daha dan apa yang selepas daripada isim-isim ni daripada dhamir ataupun lafaz man ataupun lafaz ilmin semua tu mudhafun ilaih di asmaul khamsah tu dia mudhaf wa'lam anna hadhihi al-asma' al-khamsata
لا تعربوا هذا الإعراب إلا بشروط وهذه شروط منها ما يشترط في كلها. Dia kata isi-isi limau ini tidak akan di-i'rab, akan ini i'rab kecuali dengan beberapa syarat. Dan syarat-syarat ini antaranya ada yang disyaratkan kepada semua, itu di syurut amah wa minha ma yushtaratu fi ba'dihha. Dan sebahagiannya ada syarat yang khusus kepada sebahagian kalimat. Ini syurut khasah. Amma syurutul lati tushtaratu fi jami'iha fa arba'atu syurutin. الأول أن تكون مفردة والثاني أن تكون مكبرة والثالث أن تكون مضافة والرابع أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. Dia nak syarahkan setiap poin-poin ini, syarat-syarat ini. فخرج باشتراط الإفراد ما لو كانت مثناة أو مجموعة جمع مذكر أو جمع تكسير. Jadi kalau isim itu isim musanna ataupun isim itu isim jamak, sama ada jamak muzakkar ataupun jamak taksir, maka apa ni, pada ketika tu tak lagi di-i'rabkan dengan i'rab asmaul husna. Fa innaha law kanat jam'an taksirin u'ribat ada dhamir ya kembali kepada al-asmaul khamsah. Fa innaha ay fa innal asma'ul khamsah law kanat al-asma'ul khamsah tadi itu jam'an taksirin u'ribat bil harakatiz zahirah takunu al-aba'u jamak tu kan, jamak taksir, jadi rafa' dengan dhamma. Al-aba'u yurabbuna abna'ahum abna' kan, tak asuh abu ka tak kan, wa taqulu ikhwanuka yaduka alladhi tabtishu biha. Aku ikhwan yang ma'akhu. Wa qala ta'ala aba'ukum wa abna'ukum innamal mu'minuna ikhwa fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana walau kanat musannatan u'ribat i'rabal musanna bil alfi raf'an wa bil ya'i nasban wa jarra wa sayati bayanu qariban. Taqulu abawaka rabbayaka abawaka rabbayaka. Itu siapa yang baca dhamir? Ini kama rabbayani, maksudnya dia dhamir itu kembali kepada dua orang. Wa maghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Sebab disebut Allah maghfirli wa liwalidayya wa taqulu ta'addab fi hadrati abawayka wa qala Allah ta'ala wa rafa'a abawayhi 'ala al-'arshi fa asliqu bayna akhawaykum walau kanat majmu'atan jam'an mudhakkarin saliman rufi'at bil waw 'ala ma taqaddama wa nusibat wa jurrat bil ya taqulu ha'ula'i abuna wa akhuna wa taqulu ra'aytu abina wa akhina wa lam yujma' bil wawi wan nuni ghayru lafdhil abi wal akhi. Dia bagi contoh abuna akhuna jamak mudzakkar salim. Jadi antara asmaul khamsah ni yang terhitung jamak mudzakkar salim ni adalah lafaz abu dengan akhu. Ab wal akhu. Tapi jamakkan lafaz ab dengan akh dengan waw dengan nun syah. Itu adalah syah. Sebab tu dia kata walam yujma bil wawi wan nuni ghairu lafzil abi wal akh wa kana al qiyas yaqtadi. Dia kata adalah qiyas itu menuntut yaqtadi an la yujma'a shay'un minha hadha al jam'. Kalau ikutkan berdasarkan qiyas kaidahlah menuntut bahawasanya tidak dijamakkan sesuatu pun daripada asma'ul khamsah akan jamak ni wawi dengan nun. Syarat yang kedua, wa kharaja bi ishtirati an takuna mukabbaratan ma law kanat musawwaratan fa inna hina idin tu'rabu bil harakati adh-dhahirah taqulu hadha ubay wa ukhay wa taqulu ra'aytu ubayyan wa ukhayyan wa taqulu marartu bi ubayyin wa ukhayyin. Syarat yang ketiga, wa qala bi ishtirati an takuna mudhafatan ma law kanat munqati'atan 'an al-idhafah.
فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة أيضا تقول هذا أب رأيت أبا وتقول مررت بأب وكذا الباقي وقال الله تعالى وله أخ أو أخت إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل قال أتوني بأخ لكم من أبيكم بأخ jadi tidak diidhofahkan ini munqati'ah ini diidhofah inna lahu aban syaikhan kabira syarat yang keempat wa kharaja bishtirati an takuna idhofatuha li ghairi ya'il mutakallim ma law udhifat ila hadhihi al-ya fa innaha hina idhin tu'rabu bi harakatin muqaddaratin ala ma qabla ya'il mutakallim mana amin zuhuriha ishtighalul mahalli biharakatil munasabah taqulu hadara abi wa akhi abi jadi fa'il fa'il hadara marfu' wa alamat rafihi dhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim mana amin zuhuriha ishtighalul mahalli biharakatil munasabah wa wawul atam akhi maktub ala al-ismi marfu' wa maktub ala marfu' marfu' juga wa taqulu ihtaramtu abi wa akhi al-akbara ihtaramtu abi wa akhi al-akbara pun sama juga dah dia dapat kepada ya wa taqulu ana la atakallamu fi hadrati abi wa akhi al-akbar kalau orang yang dia ajin dia baca dia suka tengok apa ni bab bari-bari ni dia akan tanya dekat yang pertama tu contoh dia kata ihtaram tu abi wa akhi al-akbara contoh yang kedua ana la atakallamu fi hadrati abi wa akhi al-akbar kalau orang mengaji dia kena ni maknanya dia kena banyak tanda tanya itu dia akan bertanya dan dia akan dapat jawapan pasal apa sini akbara pasal apa sini akbari apa yang menyebabkan dia berubah baik. وقال تعالى وقال قوم تعالى إن هذا أخي أنا يوسف وهذا أخي فألقوه على وجه أبي semua si dapat kepada ya jadi tak di keluar dari apa ni hilang salah satu syarat maka tak ada i'rab dengan jamak tak ada i'rab dengan ada asma'ul husna baik sekali ini nak sebutkan syarat yang khusus bagi kalimah fu tengok kalimah fu dia mulakan dengan fu وَمَا شُرُوطُ الَّتِي تَخْتَصُّ بِبَعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ فَمِنْهَا أَنَّ كَلِمَةَ فُوكَ لَا تُعْرَبُ هَذَا الْإِعْرَابَ itu betul kan dia kata أَنَّ كَلِمَةَ فُوكَ لَا تُعْرَبُ هَذَا الْإِعْرَابَ kan هذا الإعراب أَنَّ كَلِمَةَ فُوكَ لَا تُعْرَبُ هَذَا الْإِعْرَابَ إِلَّا بِشَرْطِ أَنْ تَخْلُوَ مِنَ الْبِيمِ dengan syarat kosong daripada kalau ittasalat bihal mim maka kalau berhubung dengan kalimah fu ni oleh mim mim fa'il ittasalat uribat kalimah fu ni bil harakatiz zahirah taqulu hadha fa mun hasanun wa taqulu ra'aytu fa man hasanan wa taqulu nadartu ila fa min hasani wa hadha syartun zaidun ini syarat tambahan bi hadhihi al-kalimah bi khususiha ala syurutil arba'ah allati sabaqa dhikruha jadi dekat kalimah fu ada lima syarat syarat tambahan bagi kalimah fu ada dua jadi kepada kalimah fu ada enam syarat wa minha anna kalimatadhu la tu'rabu hadzal i'raba sini betul jadi hadzal i'rabu ini betul minha anna kalimatadhu la tu'rabu hadzal i'raba illa bi syartaini jadi ada dua dengan dua syarat tambahan al-awwal an takuna bi ma'na sahibin kalimah zu bi ma'na sahib wasani an yakuna alladhi tudafu ilayhi isma jinsin zahiran ghayra wasfin fa in lam yakun bi ma'na sahib bi an kanat mawsulatan fa hiya mabniyah habis kat situ wasfin lepas tu fa in lam yakun bi ma'na sahibin bi an kanat mawsulatan fa hiya mabniyah ada lah yang tak faham ini tu.
Okey.
Baik. Yang satu lagi dia kata fa illam yakun. Ini lepas tu dia kata fa illam yakun bi makna sahib. Apa maksudnya? Fa illam yakun bi makna sahib bi angka nat mausudatan fa hiya mabniyah. Ada tu bukan makna sahib, tapi itu dengan makna allazi. Ada tu dengan makna allazi. Kalau tu dengan makna allazi tak termasuk dalam. Kata dia kata fa illam yakun bi makna sahib biankan dan mausul datang dengan bahasanya kalimah itu tu isim mausul fahiyah mabniyah, waktu tu dia mabni, dia tidak error. Bagi contoh wa misaluha ghaira mausulatin qawlu abi tayyib al-mutanabbi dhul akli yashqa bin na'imi bi'aklihi wa akhul jahalati bi syaqawa li yan'um. Dia kata dhul akli ay sahibul akli, ini orang yang berakal. Sahibul akli orang yang mempunyai akal, ini orang yang berakal. Orang yang mempunyai akal itu yashqa, ini duduk dalam apa ni, sengsara. Ini sengsara ataupun celaka di dalam nikmat. Yashqa bin na'im, sengsara di dalam nikmat. Sebab apa? Bi'aklihi. Dengan sebab? Dengan sebab akal. Wa akhul jahalati. Adapun akhul jahalah, maksudnya apa? Al-jahil. Maksud akhul ya. Saudara kejahilan. Maksudnya orang kejahil. Dia ni akhul mal, maknanya orang yang ada duit. Akhul jahalah maknanya orang yang bodoh. Sebab dia saudara. Saudara sama. Akhul jahalah. Ay sahibul jahali. Adapun orang yang jahil fi syaqawati yan'am. Adapun orang yang jahil di dalam kesengsaraan ataupun di dalam kecelakaan dia berasa di dalam nikmat. Apa maksud baik nak beritahu? Dia kata orang yang ada akal ni walaupun dia berada dalam nikmat tapi disebabkan sebabkan akal dia, dia seolah dia apa ni, dia jadi apa, seolah-olah dia sengsara. Banyak orang yang ada akal, dia fikir dan kehidupan dia bukan sahaja di dunia. Jadi dia sudah terfikirkan apa yang ada di hadapan, bagaimana kehidupan dia di akhirat nanti. Jadi walaupun zahir dia dalam nikmat, tapi dalam kesengsaraan sebab dia cik berfikir, berfikir, berfikir. Itu orang yang berakal, dia fikirkan umat, dia fikirkan agama, dia semua. Jadi dalam setiap waktu dia berfikir disebabkan akal. Adapun orang yang bodoh, walaupun dia duduk dalam keadaan yang teruk, terbumbang ambil, minum wabak, dia rasa dalam nikmat. Sedangkan dia dalam dalam kecelakaan sebab dia jahil. Sebabkan dia jahil. Itu maksudnya akhul jahalati fi syaqawati yan'am. Akhul jahalati itu dalam kesengsaraan, dalam kecelakaan tu dia rasa dengan nikmat. Wallahu a'lam. Ada soalan? Mestilah kepada selain yang mutakallim. Kalau diidhafahkan kepada yang mutakallim, waktu itu tak diirabkan dengan asma' al-khamsah lagi. Dia akan diirabkan irab biasa, isim mufrad. Contohnya ja'a abuka, idhafah kepada isim dhamir, kan? Ja'a abuka. Tapi kalau idhafat kepada yang mutakallim ja'a abi, waktu tu kalau ja'a abuka fa'il, ja'a marfu, alamat rafa' dia waw. Tapi kalau ja'a abi tu bukan apa ni, marfu' juga tu, fa'il bagi ja'a, marfu' alamat rafa' dia dhamma mubadarah, bukan lagi dengan waw. Bata cukup syarat.